Halo sanak sadonyo, berjumpa lagi dengan saya, Ryu Gaming. Pada kali ini saya akan bermain sebuah game, yaitu kita akan bermain Kelinci Gilo. Jadi kita akan bermain Kelinci Gilo. Dan ini permainannya hampir sama dengan game-game lari yang lainnya. Saya atur dulu umur saya masih kecil. Manyo gak nampak ah. Oke, ini permainannya Rabbit Crazy Rush. Rabbit Crazy Rush, yang kelinci yang gilo. Dan cara bermainnya, kita play aja. Dan di pagi hancur ini, saya akan bermain kembali game-game yang fenomenal dan fantastik tentunya. Oh yeah, baby. Suaranya terlalu keras, kita kecilkan. Jadi ini permainnya seperti apa nih? Oh, kita membuang makmin soda. Ah ya, ini permainnya baru saya download tadi. Jadi kalau misalnya tidak begitu jago untuk permainan game ini, tidak begitu jago untuk permainan game ini, dan maklum aja karena yang baru saya main. Cara permainannya simpel. Permainannya simpel, cukup klik kanan dan klik kiri. Kita akan mengumpulkan soda, jadi besok botol minum. Oh iya, yeah, bebe. Oke, ini ada penghalangnya. Penghalangnya ini apa tuh? Kicapnya. Tak terasa. Bintang satu buah. Tiga bintang. Next level. Oke. Oh enggak, saya enggak mau beli. Saya enggak mau beli. Sini level 3 berarti kita di sini. Kita mendapatkan kado Burific you unlock the leader. The leader saya enggak tahu. Ini saya agak sedikit nyemam ini. Flu man, flu. Padahal pagi yang cerah ini awannya gelap. Mau hujan. Oke, kita ini apa tuh? Oke, kita mulai level yang kedua. Berarti kita next level yang kedua. Bagaimana cara permainan? Hop, dapat. Keren. Oh, itu gunanya. Ayah baru tahu. Itu apa tuh? Itu apa? Indah. Oh ya, habis. Indah. Oke, kok mirip ya? Oke, bintang satu ada dapat. Jadi sekarang kita akan masuk ke level 3. Gift box, apa nih color? Segitiga pemuda. Oke, apa nih? Unlock satu. Oke, oh ini unlocknya. Equip. Ini masih tutorial ibaratnya. 1, 2, 3 mungkin masih tutorial dan mungkin yang selanjutnya tidak tutorial lagi. Jadi kalau gini gunanya apa? Double jump. Oke. Oke, gunanya untuk double jump. Tapi ada batasnya nampaknya. After menggunakan ability, menunggu untuk before you can menggunakan kembali. Oke. Jadi kalau misalnya udah habis, kita bisa menunggunya kembali untuk bisa digunakan. Gak apa-apa. Wow, kita akan mengumpulkan soda.
Watch a video. Oke, ini bisa kita lanjutkan karena kita lagi menonton iklan. Congratulations. Apa nih? Oh, download option you data background. Oke, kita download dulu. Stack 1, stack 2, dan stack 3 kita mendapatkan bintang 3. Dan bagaimana untuk bintang yang keempat? Level yang keempat, apakah kita juga akan mendapatkan bintang 3? Dan ngomong-ngomong, ini loadingnya balon udaranya itu brokoli. Begitu keren. Top to run, ayo kita mulai. Ini kita bisa mendapatkan double jump kembali. Ini gamenya kalau misalnya dari segi gameplaynya, gamenya levelnya tidak begitu sulit. Namun dari segi grafik ini keren. Jujur ini keren dan asik lah buat dimainkan. Congratulations. Tapi gamenya sebentar. Gak seperti game-game lain itu kan semakin panjang, makin panjang, makin oke. Next level. Ini level yang kelima. Ini sebenarnya ada beberapa level. Coba kita lihat. Aduh, kok level yang pertama? Back. Kita mau lihat levelnya ada berapa. Levelnya 10. Wadaw. 10, 11. Wadaw. 40. Wadaw. 70. Wadaw. 100. Wadaw. Wow. Di gurun pasir. 160. Wadaw. 70. Wadaw. Wow. Nggak bisa ya. Ini color ini apa nih isinya? Color ini kayaknya sebuah koleksi mungkin ya. Entahlah. Cuman kita yang dapatkan satu. Oke. Kita bermain level 5. Kita bermain lagi. Kita akan bermain level 5. Oke. Double jump. Permainan walaupun sebentar tapi ini menghasilkan. Kita mengumpulkan Oke. Iha. Oke, sebentar lagi kita akan finish. Watch the video. Kita akan melanjutkan. Congratulations, pada sebentar lagi tapi saya melihat iklannya. Oke. Saya sudah mendapatkan level 5 dan nampaknya ini menyambungkan kembali. Tahap yang disambungkannya saya juga tidak tahu. Sudah berapa menit saya menonton? Wah, sudah 6 menit. 6 menit mungkin, lebih mungkin. Dan terima kasih, mungkin hanya itu dulu untuk video saya kali ini. Dan terima kasih telah menonton Ryu Gaming Minang pada video kali ini. Saya Ryu Gaming Minang, terkadang saya pakai bahasa Indonesia dan terkadang saya pakai bahasa Minang. Sampai jumpa, bye bye. Yeah.